Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka pada mata kuliah Evolusi dan Sistematika Makhluk Hidup dengan topik Asal Mula Protista dan Filogeni Protista. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan asal mula protista, menjelaskan kedudukan protista dalam sistem lima kingdom, menjelaskan kedudukan protista dalam sistem 8 kingdom, menjelaskan kedudukan protista dalam sistem domain dan menjelaskan filogeni protista. Saudara, untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang diharapkan tadi, materi yang akan dibahas pada tutorial ini dibagi ke dalam dua bagian yang meliputi asal mula protista dan filogeni protista Saudara sebelum kita membahas tentang asal mula protista, marilah kita bahas terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan protista tersebut. Protista merupakan kelompok organisme yang memiliki struktur sel eukariotik, uniseluler maupun multiseluler dan tidak memiliki jaringan yang sebenarnya. Banyak protista ada yang menyerupai jamur, hewan maupun tumbuhan. Nah, Saudara, bagaimanakah asal mula munculnya protista? Revolusi oksigen dianggap merupakan awal perubahan kehidupan di bumi karena mengakibatkan tiga hal pokok bagi prokariot anaerob, yaitu pertama, Prokariot anaerob menjadi musnah karena tidak mampu beradaptasi dengan habitat yang aerob. Kedua, prokariot anaerob beradaptasi dan tetap sebagai prokariot anaerob tetapi hidup di tempat yang anaerob seperti di lumpur, bersembunyi di lubang yang dalam dan lain-lain. Ketiga, bersimbiosis dengan prokariot lain dan membentuk kehidupan baru sebagai sel eukariot yang dikenal sebagai protista. Protista mulai muncul di bumi sekitar 2 miliar tahun yang lalu yang dibuktikan oleh penemuan fosil tertua pada lapisan perikambrian yang disebut akritah. Saudara Gambar berikut menjelaskan model tentang asal usul eukariota. Pada gambar ini dijelaskan bahwa simbiosis sel-sel prokariota menimbulkan keanekaragaman sel. Sel yang hanya memiliki mitokondria akan berkembang menjadi sel hewan dan sel yang memiliki kloroplas dan mitokondria akan berkembang menjadi sel tumbuhan. Saudara, setelah kita mempelajari mengenai asal usul protista, sekarang marilah kita sama-sama mempelajari tentang filogeni protista. Hingga saat ini, dikenal beberapa sistem klasifikasi, yaitu sistem klasifikasi lima kingdom, delapan kingdom, dan sistem domain kedudukan protista dalam masing-masing sistem tersebut dapat dilihat pada bagan berikut. Sistem lima kingdom mengklasifikasikan semua organisme uniseluler menjadi satu kingdom, yaitu protista. Sementara itu, dalam sistem delapan kingdom, terdapat perluasan pada kingdom monera dan protista. Dasar dari sistem 8 kingdom adalah bahwa sistem 5 kingdom dianggap sudah kuno dan kingdom protista bersifat polifiletik atau memiliki lebih dari dua nenek moyang. Sistem 8 kingdom juga memperkenalkan pemecahan kingdom protista menjadi tiga kingdom baru, yaitu Arhaeozoa, Protista dan Kromista. Dalam sistem domain, kelompok protista diuraikan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan perbedaan yang muncul. Perbedaan pada kingdom Protista menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan evolusi protista sehingga terbentuk keanekaragaman protista dalam sistem domain, kingdom protista diuraikan lagi menjadi lima calon kingdom, yaitu kelompok Arhaeozoa, kelompok Euglenozoa, kelompok Alveolata, kelompok Stramenopila, dan kelompok Rhodopita. Nah, saudara, setelah tadi kita membahas kedudukan protista dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, 8 kingdom dan sistem domain, sekarang marilah kita mempelajari lebih mendalam tentang ciri-ciri calon kingdom protista pada sistem domain. Saudara Archaezoa merupakan kelompok protista yang tidak memiliki mitokondria. Memang, sejak awal diduga bahwa pada awal evolusinya, arhaiozoa tidak memiliki mitokondria atau organel tersebut hilang dalam perjalanan evolusinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa arhaiozoa berasal dari protista anaerob atau protista parasit. Salah satu contoh archaeozoa adalah Giardia lamblia, yaitu diplomonad yang hidup sebagai parasit dalam usus manusia yang dapat menyebabkan diare dan kejang perut. Giardia adalah protista yang tidak memiliki mitokondria dan plastida. Memiliki dua flagela dan dua inti terpisah. Namun, hasil analisis RNA ribosom menunjukkan bahwa Giardia memiliki gen yang pernah mengkode mitokondria. Dengan demikian, mitokondria pernah ada sebagai endosimbiotik, namun menghilang dalam proses evolusinya. Saudara Euglenozoa memiliki flagel ada yang bersifat fotosintetik misalnya Euglena, ada yang bersifat parasit misalnya Trypanosoma. Euglena dan kerabatnya bersifat autotrof. Tetapi ada pula yang heterotrof yaitu menyerap molekul organik dari lingkungannya atau menelan mangsa secara fagositik. Euglenozoa yang parasitik mempunyai mitokondria yang relatif besar yang berhubungan dengan organel kinetoplast yang menyimpan DNA inti. Oleh karena itu, dikelompokkan sebagai kinetoplastida. Kelompok kinetoplastida ini bersimbiosis dan bersifat patogen terhadap inangnya dan menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Penyakit ini menyebar melalui gigitan lalat. tsetse. -tse. alveolata merupakan kelompok flagelata dan siliata yang bersifat uniseluler, parasit, dan memiliki alveoli. Adanya rongga atau alveoli ini merupakan ciri khas alveolata alveolata menyatukan beberapa protista yang bersifat fotosintetik, apikompleksa, siliata, rizopoda, aktinopoda, foraminifera, dan jamur lendir. Saudara, stramenopila merupakan kelompok monofiletik yang terdiri atas eukariot fotosintetik dan heterotrof. Dalam sistem klasifikasi delapan, Kingdom StramenoPila diklasifikasikan dalam Kingdom Chromista. Namun, karena memiliki sejumlah ciri yang tidak sesuai, yaitu adanya stramenoPila yang tidak berpigmen, maka nama Chromista, yang artinya dari kromos yang berarti warna, menjadi diragukan. Jamur air merupakan stramenopila yang tidak berpigmen, tidak berplastida dan heterotrof. Stramenopila fotosintetik memiliki kloroplas yang diliputi oleh dua lapis membran, sedikit sitoplasma dan sisa nukleus. Calon kingdom stramenopila terdiri dari beberapa kelompok, yaitu diatome. Chrysophyta, jamur air atau oomycota dan alga coklat atau pyophyta. Rhodophyta merupakan alga yang tidak memiliki flagela. Diduga flagela ini hilang selama proses evolusinya dan pengurutan asam nukleat menunjukkan bahwa alga merah ini merupakan takson yang monofiletik. Warna merah disebabkan oleh pigmen vicoeritrin yang termasuk golongan pigmen vicobilin. Warna merah pada rhodophyta bervariasi sesuai dengan kedalaman air. Rhodophyta yang hidup di laut dalam berwarna kehitaman pada kedalaman sedang berwarna merah cerah dan pada laut dangkal berwarna kehijauan. Hal ini disebabkan karena kadar fikoeritrin dipengaruhi oleh kedalaman air. Semakin mendekati permukaan, maka kadarnya semakin sedikit sehingga kloroplas lebih dominan. Populasi alga merah sangat berlimpah di perairan pantai daerah tropika, tetapi ada pula yang ditemukan hidup di laut dalam. Alga merah umumnya multiseluler dan menjadi bagian dari rumput laut, karena sebenarnya bukan rumput tumbuhan tinggi, bersama dengan alga coklat siklus hidup alga merah sangat rumit. Mengalami pergiliran generasi, sel gamet tidak memiliki flagela sehingga mengandalkan arus air untuk bersatu membentuk sigot. Nah saudara, demikianlah bahasan kita tentang asal mula protista dan filogeni protista. Sampai berjumpa lagi dalam program yang sama. Dengan topik lainnya, selamat belajar.